Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, ketemu lagi dengan aku, Tutut Arinda Herawati. Hey, gimana kabarnya kalian? Sehat? Okay, jadi di video kali ini aku bakalan bikin Shopee haul dekorasi kamar lagi. Dan kali ini tuh harganya tuh start from 2000-an, jadi bener-bener kayak yang worth it to buy banget. Okay, jadi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa boleh dong di like dulu videonya, diklik tombol subscribe dan nyalain bell notifikasinya. Dan buat teman-teman yang belum follow Instagram aku, yuk berteman, terima kasih. Okay, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Okay, jadi langsung aja untuk produk yang pertama, kalian bisa lihat dulu gambarnya di sini. Udah, nah jadi kali ini aku tuh beli tatakan piring dari Enceng Gondok. Ini aku beli dua. Untuk yang pertama, ini tuh diameternya yang paling gede 27 cm. Dan yang kedua aku beli yang kecil, ini tuh diameternya 20 cm. Untuk bahan bakunya itu terbuat dari Enceng Gondok. Jadi ini tuh kayak anyaman dari Enceng Gondok. Untuk warnanya itu warna coklat kayak gini. Untuk harganya sendiri, untuk yang diameter 27 cm itu harganya 14.000. Jadi menurut aku ini yang masih worth it banget. Terus untuk yang diameternya 20 cm ini tuh harganya 12.000. Nah, untuk nama tokonya sendiri itu adalah Tas Anyaman Jogja Tanpa Spasi. Nanti aku bakal taruh namanya di sini dan juga aku bakal insert linknya di dashboard urut per produk. Biasanya aku pakai buat foto produk ataupun nge-review produk atau yang gede ini. Nah, untuk yang kecil ini nantinya aku bakalan taruh di meja sebelah kasur gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang emang rumahnya lembab atau keadaan ruangannya lembab kayak aku, ini tuh bisa jamuran. Iya, ini tuh bisa jamuran, tapi tenang aja, buat mengatasi jamurannya tuh gampang banget. Kalian tuh tinggal kasak aja pakai sikat gigi, tapi jangan basah, ataupun kalian juga bisa lap. Setelah kalian lap, langsung aja dijemur. Nah, buat yang nanya, ini tuh bau gak sih, Kak? Jadi ini tuh menurut aku masih yang bau, tapi tenang aja, baunya bakalan hilang kalau kalian udah jemur sampai yang kering. Oke, untuk detail produknya seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk produk yang kedua. Kalian bisa lihat dulu gambarnya di sini. Ya, jadi kali ini aku tuh beli meja sudut atau meja kopi gitu, dan nantinya aku bakalan taruh di sebelah kasur aku. Oke, sebelumnya kalian bisa lihat dulu proses unboxingnya. Menurut aku untuk kemasannya sendiri, dia itu benar-benar yang aman banget karena udah dipakein gerdus. Terus juga alhamdulillahnya dia itu nggak ada yang rusak ataupun pecah atau ada yang ketinggalan, dan benar-benar yang seperti itu proses unboxing dan juga pemasangannya. Jadi untuk pemasangannya sendiri menurut aku tuh masih yang gampang banget. Nah, jadi seperti ini dia si meja sudutnya. Ini lumayan gede. Nah, buat yang nanya harganya berapaan sih, Kak? Untuk harganya sendiri ini murah banget, cuma Rp55.799. Nah, aku tuh beli di toko hiasan dinding.mu. Aku bakal taruh namanya di sini. Dan aku juga bakal insert linknya di dashboard. Untuk pengirimannya, ini tuh dari Tangerang. Dan di toko ini, dia tuh dapat penilaian 5,8. Untuk bahan kayunya sendiri, ini tuh pakai bahan kayu WPC. Jadi, bahannya tuh bagus. Terus juga gampang dibersihin. Nah, untuk tingginya, dia itu lumayan tinggi karena dapat tinggi 50 cm. Dan kita tuh dapat bonusan taplak meja kayak gini. Ini tuh satu ukuran banget sama sih mejanya. Oke, untuk detail produknya seperti ini ya. Thank you.
Oke, kita lanjut ke produk yang ketiga. Kalian bisa lihat dulu gambarnya di sini. Nah, jadi ini dia produknya. Kali ini aku tuh beli pot atau vas bunga gitu, tapi ini tuh terbuat dari karton. Nah, untuk harganya sendiri ini tuh cuma 13.900. Untuk ukurannya, aku beli ukurannya 14x9x17 cm. Untuk tingginya sendiri itu adalah 17 cm. Dan untuk lebarnya itu adalah 14 cm. Untuk nama tokonya itu adalah Kuna Taruma. Nanti aku bakal taruh namanya di sini. Dan si toko ini tuh pengirimannya dari Depok. Terus dia tuh dapat penilaian 4,9. Bener-bener yang bagus banget. Nah, untuk bahannya sendiri itu pakai bahan paper bag gitu, tapi ini tebel, seriusan gak bohong. Ini tuh emang bener-bener yang estetik banget sih, cocok banget sih buat hiasan di kamar kita. Oke, untuk detail produknya seperti ini ya. Yang keempat, nah ini adalah produk termurah dari aku. Jadi aku tuh beli ini pot bunga gitu, aku beli 4 pieces. Nah ini aku beli 4. Untuk harganya sendiri tuh murah banget, karena cuma 2000-an. Aku tuh beli di harga 2594. Untuk nama tokonya sendiri adalah Herman Collection. Nanti aku bakal taruh namanya di sini. Dan di toko ini tuh pengirimannya dari Jakarta Barat. Terus untuk penilaiannya, dia tuh dapat nilai 4,8. Nah, si pot ini tuh bahannya dari plastik ya. Terus jadi dia tuh dapat dibuka kayak gini. Nah, nanti di bawahnya tuh buat wadah air. Kalau emang nanti kalian bakalan taruh tanaman di sini, jadi nanti tuh airnya tuh gak bakalan yang tumpah-tumpah ke bawah, karena emang ada wadahnya sendiri. Jadi yang bagus sih menurut aku. Nah, niatnya si pot ini tuh aku bakalan kasih bunga kaktus yang bohongan atau palsu buat hiasan di kamar juga nantinya. Nah, untuk detail produknya seperti ini. Produk yang terakhir, jadi ini adalah yang paling gede, yang paling berat, dan juga yang paling mahal diantara yang lain. Kali ini aku tuh beli satu set bed cover gitu. Kalian bisa lihat dulu proses unboxingnya, dia tuh kayak yang bisa dikemas rapih. Nah, jadi ini tuh udah sempet aku pakai gitu, terus aku masukin lagi ke plastik dan ternyata dia itu bakalan kayak yang aduh tuh sobek kemana-mana gitu. Tapi bener-bener yang gede banget, tadi bisa lihat sendiri kan aku aja ketutupan. Nah, aku tuh beli si bed covernya itu di toko yang namanya house.off.spray. Nanti aku bakal taruh namanya di sini dan juga linknya di dashboard. Untuk pengirimannya, dia tuh dari Tangerang Selatan, terus dia tuh dapat penilaian 4,9, jadi bener-bener yang... Nah, aku beli satu set bed cover ini di ukuran 160x20 dengan harga 423.000, belum sama ongkir. Terus untuk bahannya itu bahan kartun lokal dengan komposisi bahan terdiri dari 75% kartun dan 25% polyester. Jadi si bed covernya tuh dia tuh tebel, tapi nggak yang bikin panas karena emang bahannya itu adem. Terus untuk spraynya sendiri, aku tuh dapat 2 sarung bantal dan juga 2 sarung guling. Nah, buat kalian yang pengen beli spraynya aja, itu murah banget karena cuma 150 atau 160-an gitu, tergantung size kasur kalian. Nah, jadi untuk detail produknya seperti ini. Thank you.
selesai videonya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa buat di-like videonya, diklik tombol subscribe dan nyalain bell notifikasinya. Dan juga kalian bisa komen di kolom komentar next aku bakal bikin video apa, atau kasih kritik, saran, dan juga masukan. Dan buat teman-teman yang belum follow Instagram aku, yuk berteman. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next video.